Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Muthannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi dharin. Amin. Maka kerana dalil firman Allah Ta'ala ini dikata oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya yang dinamakan Nazam Jawharatul Tauhid, Fanzur ila nafsika thumma taqili lil alamil uluyi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qaba dalilul adami wa kullu ma jazaa alaihi al adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. InsyaAllah kita nak sambung ni. Pengarang nak mendatangkan syair daripada matan Jawharah Tauhid dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Sama macam mana apa telah disebut oleh pengarang, yang dia adalah rumusan daripada kaedah nazar yang telah kita bincangkan. Itulah kaedah nak ma'rifah Allah Ta'ala ni, kaifiat dia nazar, bahasa telik, fikir dengan mana tengok apa yang ada pada makhluk, alam atas, alam bawah, pada diri kita. Kesempurnaan yang dijadikan pada alam atas, alam bawah kat kita ni menunjukkan mesti ada pencipta. Dan bila pencipta tu, tentulah makhluk ialah makhluk. Makhluk tak cipta diri sendiri, tentulah ada pencipta, dan pencipta tu Allah. Dan itulah antara kesimpulan yang kita nak belajar, nak sebut, yang kita dah tengok tadi. Yang ni dia nak datangkan syair yang muafakat dengan apa pembentangan dia, dan sebenarnya dia ialah rumusan daripada Al-Quran Hadis, kaifiat untuk nazar tu. Baik, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani ini, kata dia, fanzur ila nafsika thumma taqili lil alamil uluyi thumma sufli. Telik olehmu kepada dirimu, kemudian daripada sudah menilik telik olehmu kepada dirimu, yakni bicarakan olehmu dahulu kepada kejadian diri kamu, kerana dirimu itu yang terlebih hampir tempat menilik perintah Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Okay. Jadi prinsipnya sama, cuma dalam kitab ni kalau ikut dia suruh tengok diri sendiri dulu. Kita baca daripada ayat Quran lepas, yang diri sendiri itu disebut kemudian kan. Dia suruh tengok langit, bumi, betul? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ni dia tertib dengan apa yang sepatut munasabah untuk ditilik lebih dahulu dan lebih awal. Apa dia? Dia suruh telik diri kita dulu. Pasal kita lah makhluk yang paling dekat untuk dengan kita lah jadi alat untuk dapat makrifat. Ini cukup sikit bahasa-bahasa bersajak gitu kan. Lani saya passion itu, tak tahu apa siapa. Allah Akbar. Kok kesan ngaji dulu pun. Saya mengaji balaghah untuk guru memang terror punya bab tu. Allah. Dia kefiat dia ajar. Tapi dulu kok tak jadi, orang kata apa, tak lagi dah lagi ni. Belakang ni pun selalu pun tak pernah mikir tu. Tapi lah ni bukan fikir pun, tapi dia nak pergi jadi tu. Nak cari cakap tu, nak jadi, nak cari usulup bahasa yang macam tu. Itu saya tak guna lagi. Jinas, tibak, mukabalah, tak faham tu dengan cik lain.
Tadi ada saya sebut mura'atun nazir. Allahu Akbar, macam-macam lah itu. Tambah guna istifham, uslub istifham, istifham, amar, nahi, tamani, dia ada uslub dia dalam kaedah mubalaghah ni. Okay, situlah sikit. Apa saya nak sebut tadi ialah tengok kat diri kita dulu tu jalan untuk, pasal dia ialah jalan Tuhan, dia ialah yang makhluk terdekat. Makhluk ni sebelum tengok hal lain, diri kita lah tengok dulu. Yang tu yang datang satu kata-kata para ulama kita, dia kata man arafa, ada yang kata ni perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Cuma arafa atau ma'rifah, memang kata ma'rifah. Apa kefiat ma'rifah? Nazar. Jadi apa yang siapa nazar diri dia, dia boleh kenal, dia boleh dapat ma'rifah ta'ala. Apa kefiat nazar? Tengok otak macam mana, otak ni boleh mengingat, boleh proses. Itulah kalau syarah satu-satu tu panjang. Tapi kefiat nak kenal diri kita atas disiplin ulama kita dah ajar, itu mesti ada sebut sekali lalu. Diri kita paling besar untuk kita pandang dengan tu boleh mengenal Allah. Pertama kali wujud, pertama kali aku dulu kena sedar, aku dulu tak ada. Sebelum langit bumi apa tak ada, buah kita dulu, kita ni asal tak ada. Bahkan masa kita ada pun banyak-banyak tengok langit bumi dah ada, buah hak kita dulu. Kita ni asal tak ada, tu boleh ada macam mana? Allah mungkin ada, Allah wajib ada, aku harus ada, aku mungkin ada. Allah Zatul Kidam, aku hadis. Itulah antara, memang kita duduk bercara bab ni lah, nak mengenal Allah Ta'ala dari sudut bab zat. Zat Allah Ta'ala Qadim, zat kita hadis. Inilah dua perbezaan yang kena paling besar kena. Bila kita hadis, nak faham Allah Ta'ala apa? Allah wajib wujud, ni aku, dialah yang wujudkan aku. Dan bila faham Allah Ta'ala wujudkan aku, hadir yang rasa syukur, alhamdulillah, Allah jadi aku. Untuk ulama kita ajar tu dulu. Itulah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau yang tu pun tak boleh, macam mana nak kenal benda lain? Kalau wujud pun tak boleh isbat, macam mana nak isbat yang lain, sifat Allah Ta'ala yang lain? Nak faham kuasa dia, nak faham ilmu dia, mana boleh? Nak faham wujud dia pun tak hadir wujud dia. Satu, kalau kita sebelum nak hadir hak lain, memang disiplin dia bagi dapat wujud dulu. Satu, kita belajar sifat 20 orang, mula-mula belajar apa? Wujud dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ada pembahasan dia. Memang sini pun jumpa nanti. Yang ni pasal kita duduk bicara ni, baru sekadar dia nak sebut ilmu nazar tu. Dia nak ajar nazar tu. Kan? Jadi asal saya nak sebut ialah ulama dah buat kesimpulan kat kita ni, yang kita nak nazar kat diri kita apa dia? Wujud kita. Lepas tu nak faham apa? Wujud ni maksudnya zat kita ni, daripada tak ada Allah bagi ada. Jadi nazar tu nazar zat kita yang mumkinul wujud, jaizul wujud. Kita muhdas, kita hadis baru. Allah lah bagi ada kita. Alhamdulillah. Ini sebab rasa terima kasih tu, alhamdulillah. Berasa kita macam sendiri ada je. Subhanallah, subhanallah. Istighfarlah banyak-banyak. Baik. Kemudian lepas tu dah zat kita yang asal tak ada, Allah Ta'ala bagi ada, dah faham wujud Allah Ta'ala, nak tengok apa? Tengok diri kita dari sudut sifat Allah Ta'ala bagi jadi. Kalau ikut dengan apa juga kita dah belajar, dah lalu kita disebut sikit kudrat iradat itu, nisbah kehendak Allah Ta'ala, boleh je dia nak bagi jadi kita batu. Boleh je dia nak bagi kita kayu, jadi lembu, jadi kambing. Bagi jadi jin, jadi malaikat, jadi langit, jadi bumi. Tidak, dia bagi jadi kita manusia. Nisbah dia daripada dia. Terima syukur dia tak, muncullah jadi manusia. Kalau ikut dari segi kejadian, apa nak sebut, Allah Ta'ala bagi jadi kita apa pun tak apa. Tapi dia jadi kita ni ahsanit taqwim. Dia jadi kita sebaik-baik makhluk yang dia bagi jadi. Alhamdulillah. Bila tu dia bagi kita boleh kenallah Allah yang bagi aku hidup ni. Alhamdulillah. Jadi tak pandang wujud Allah Ta'ala, kenapa dia bagi kita hidup. Kalau ikut tertib tu, insyaAllah kita jumpa satu-satu. Apa dia?
Dia bagi kita hidup, dia bagi kita dah ada hidup ke hidup saja, dia bagi otak. Dengan otak ni ada akal berfikir, ada hati dan perasaan. Otak pula paling besar lah, boleh fikir, kenal Allah Ta'ala. Allah yang bagi akal kat aku, Allah bagi ilmu kat aku. Kalau dia tak bagi akal, dia tak berakal dah. Mujurlah dia bagi kita akal, taklah jadi macam makhluk tak berakal macam lembu kambing. Akal pula masuk berakal ni bukan saja ada akal boleh cari makan minum, tak? Ada akal boleh kenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini nazar kita. Bak sifat. Dia bagi ilmu, dia bagi iradah, dia bagi kita minat nak mengaji, nak belajar. Dia jadi kita kehendak untuk apa? Nak pergi jauh-jauh, nak korban masa, korban tenaga, korban harta benda, buat apa? Untuk boleh capai maksud hidup kita untuk kenal Allah Ta'ala. Kemudian dia bagi kita kederat, sihat lagi, boleh berjalan lagi. Sakit lutut, sakit, ada yang mata tak apa nampak, rabun, air kaki sakit, ada yang boleh sampai tempat mengaji. Itulah. Siapa bagi ni? Allah pandang, dia bagi kudrat lah. Betul, dia bagi kita mendengar, dia bagi kita melihat, dia bagi kita berkata-kata. Inilah sifat yang disebut oleh ulama rumusan untuk kita pandang. Siapa bagi? Allah bagi. Dia bagi jadi zat kita, dia bagi sifat kita. Dia bagi sifat pula, lepas tu semua sifat dia bagi ni dizahirkan dengan satu istilah kuah. Dia bagi kita kuah. Kuah apa? Dengan kuah ni boleh lihat, kuah ni boleh mendengar, kuah ni boleh bercakap, kuah ni boleh berfikir, kuah ni boleh bergerak, kuah ni ada kehendak, kuah ni ada perasaan. Istilah rumusan semua sifat tu kuah. Yang kuah ni dia adalah satu daya Allah Ta'ala beri ke kita, dan kita akan bertindak. Kalau kata walaupun nama kuah penglihatan, bersama penglihatan ni dia akan terjalin dengan pendengaran, dengan akal, dengan nyawa, dengan kehendak, dengan hati, dengan ilmu, dengan perasaan. Pergi sekali. Ha, istilah dia yang ni dipanggil kuah. Siapa bagi? Allah bagi. Prinsip dia la quwata illa billah. Lepas tu dia bagi kita kuah ni, ha, boleh kita masak, boleh makan, boleh minum, boleh bergerak, macam-macam. Lepas tu boleh kerja, dapat duit, boleh rumah, boleh kereta. Ha, ni dia bagi apa pula? Dengan sebab dia bagi kuah, kita boleh kerja, boleh dapat milik, ada duit, ada harta benda, ada hartanah, kenderaan. Kalau tak pun sewa, tak betul, ada isteri, anak. Ni semua apa? Siapa lagi milik? Allah lagi milik dah. Tengok patut keempat lah. Tauhid kita nak berjalan kat situ lah. Mudah, taklah mudah yang kita semua tu. Pasal memang kita hidup nak bagi arafah nafsahu, arafah diri kita ni, kan? Zat kita, sifat kita, daya upaya kuah yang Allah Ta'ala beri, milik kita, yang semua ni anugerah daripada Allah Ta'ala belaka. Ha, baru faham. Siapa bagi? Allah bagi. Kita ni bukan ilah, Allah lah ilah. Ada pelajaran ya, satu-satu tu. Cuma yang tu atas rumusan tu yang disuruh telik diri kamu ke siapa? Kerana diri kamu itulah terlebih hampir tempat menilik perintah Allah Ta'ala daripada yang lain. Sebelum afala yang zuruna ilal ibil kaifa khuliqat, apa lagi dia sebut tu, sanurihim ayatina fil afaq, sebelum kulin zuru maza fis samawati wal ar, tengok dalam dulu, wafi ampusikum. Itulah dia nampak rumusan. Rumusan ni siapa buat? Ulama buat. Pasal antara nak tengok hak jauh dengan hak dekat, tengok hak dekat dulu. Dan paling dekat diri kita, paling dekat dengan kita, diri kita. Dan diri kita nak tengok mana? Wujud kita. Itulah. Pasal apa wujud? Tengok zat kita. Zat kita tu nak pandang mana? Tak macam mana zat aku boleh ada. Itu wujud kita tu. Kemudian maka berpindahlah engkau bagi menilik alam yang rendah, iaitu ai betul tak baca langkah tu. Kemudian daripada sudah menilik kepada kejadian dirimu itu, maka pindahkanlah engkau bagi menilik alam yang tinggi. Untuk kau tengok alam atas, alam atas tu matahari tu, saya tengok banyaklah pening kepala. Ha tu boleh tengok matahari. Maksudnya matahari ialah yang siang matahari golibnya memang ada,
awan apa satu hal. Tak tahu ni. Tengok matahari nak apa? Matahari macam mana dia boleh terbakar? Tentu tilik tu. Tak habis-habis bakaran ni sampai sekarang menyala, menyala dengan konsistennya. Maksudnya taklah jadi kepanasan melampau, taklah sampai dia lembab tu, sampai kita sejuk gedi lah baru menyala pula. Tak, orang taklah tak jadi gitu. Siapa sediakan matahari untuk kita ni? Allah. Arafarabahu. Kena orang taklah. Saya saja nak sebut satu lah. Saya bukan rajin ingat tengok macam-macam kan. Tengok macam-macam sangat. Saya mengaji dulu, teringat tunggu cerita apa. Dia kata jangan jadi macam kera tangkap dalam. Saya kalau biasa mengajak anak-anak murid saya, dia kena ingatlah cerita ni. Tak biasa cerita lah, tak biasa dengar. Duk luar ni jarang kena cerita. Pondok budak-budak kena ingat lah. Dia apa? Kera tangkap dalam. Kera. Kera tu. Kera ni yang tak minat dia belalang. Belalang. Anak ayam boleh makan. Telok pun rebut. Cikgu Azmi kita tak nak. Dia kata perabot dengan kera. Kera kan bunyi? Bunyi tak? Kera kan? Kera. Dengan kera. Saya kera kan bunyi. Tak pernah kena. Nanti cerita saya sikit. Beruk kena. Apa saya nak sebut ni? Berebut telur ayam dengan kera. Kera ni dapat telur ayam. Dapatkan dia. Nyamun dulu. Kepung. Tutup lagi tak masuk. Baru boleh makan telur ayam. Baru boleh makan telur itik. Kalau tak, sapu kat kera dulu. Kita boleh makan telur itik ni. Tak cukup ada orang tambah lah. Cerita lain lah tu. Ada tukang masak lah telur itik. La ilaha illallah. Tak nak fikir telur itik ni. Jalan tauhid ni banyak. Sebab. Kita kena bodoh kita. Allah. Kalau memang boleh fikir itu ni, oh masya-Allah, masya-Allah. Boleh meleleh hai mata. Meleleh hai mata apa? Tu kena nikmat dia bagi banyak. Tambah pula makan banyak. Balas tu tak ada. Oh. Balas pun bukan balas tu semestinya kena sembahyang dua lapar rakaat. Contoh kan. Boleh buat baguslah. Balas tu nisbah kita orang beriman ni mana? Bagi kenai Allah yang bagi. Tu ha. Fardu yang Allah Ta'ala wajib atas kita ni, semayang lima waktu ya. Yang lain apa? Iktiraf dia. Tu ya. Han tak semayang sunat duha, kau berdosa. Tapi masalah tu mana? Iman kat dia tu, tak ada. Na'udzubillah. Pasal yang dia minta kat kita apa? Kenai dia. Yang dia minta kenai dia. Orang yang dah lajak kenai ni memang dia akan boleh macam-macam baca Quran, semayang tak berhenti-henti. Dia hanya tak semayang ni bila lepas subuh nak pergi terbit matahari segala. Yang tu memang waktu haram semayang. Masa tu lah dia mirit baca Quran, dah tak boleh semayang. Lepas pada waktu yang boleh masuk waktu duha ni, macam mana? Solat. Dia ingat Allah Ta'ala adalah solat. Solat. Tu yang ada kita belajar, ada sunat, ada waktu, ada sunat mutlak. Okay. Sunat mutlak ni apa? Yang sunat bukan ada sebab, bukan ada kerana apa-apa. Aku solat kerana Allah Ta'ala. Usalli. Allahu Akbar. Habis tu usalli lagi. Bukan duha. Duha ni ada waktu. Tapi tu masjid ada sebab. Wuduk ada sebab. Ni apa? Tak ada sebab apa-apa. Usalli je. Allah tu ibarat eh. Kita yang tak mampu lagi teratur macam mana? Lima waktu kena jaga. Waktu yang nak dapat kita duk belajar ni nak apa? Kena Allah. Apa? Itiraf dia. Apa dia? Allahu ghiyadaku. Alhamdulillah. Belajar hidup dengan hati kat situ. Yang tu memang dituntut kat kita. Untuk liak mudun, liak rifun dia. Untuk kita kenal dia. Perintah dia untuk uzkurullah zikran kathira. Ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Maksudnya ingat dia apa? Idrak dia. Nazar dia. Itulah. Allah. Baik. Yang tu adalah matah. Tengok matahari tu badan lah. Lagi. Mana dia? Kemudian daripada sudah menilik pada kejadian dirimu. Kemudian maka berpindahlah engkau bagi menilik alam yang rendah iaitu bumi. Maksud tak bumi? Bumi ni tengok apa?
Tengok bumi padahal lah. Tengok tanah lah. Apa dia? Aku asal daripada tanah. Apa tanah? Nabi asal kita daripada Nabi Adam. Nabi Adam pun tanah. Tengok ni, ni asal kerja dari aku. La ilah. Tanah boleh jadi aku. La ilah. Tanah boleh jadi aku. La ilah. Tanah boleh jadi aku. La ilah. Memang boleh zikir. Memang boleh zikir. Memang boleh zikir. Nak tengok banyak lagi susah. Oh. Tengok apa? Oh, sawit, tengok. Arwah Fatih dah lah. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Sambung. Oh, tak bisa ingat. Banyak keinginan. Bukan dapat tauhid. Nak pergi melancong sana, nak pergi melancong sini, makan angin sana, makan angin sini. Itu melancong. Sekarang tak payah melancong itu. Buka Shopee lah. Yang ni teringin, yang ni teringin. Sorry lah, saya sebut lah. Saya pun buka Shopee juga. Baru saya buka Shopee ni. Saya cerita apa ni? Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Anda tambah tu ni? Banyak keinginan. Jadi macam mana tak nak banyak keinginan? Tengok bumi pun dah. Saya tanah, balik tanah. Allah yang bagi jadi hang. Daripada tanah. Aku daripada tanah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni kaifiat untuk guru ajar. Masing-masing lain guru lain. Saya pasal ngaji ada guru ajar itu saya sebut tu lah. Saya dulu pun bukan rajin. Ngaji je dah. Malah. Tu malah buat tak tahu. Dapat tu rasa macam wah hebat. Bodoh banyak. Tak pakai. Dia istilah macam mana? Duit ada juta-juta dalam poket. Contohlah yang tak ada pun dalam poket juta-juta tu. Kalau ada bukan macam ni lah kita punya. Disebah juta tu apa? Benda banyak. Kita pakai. Duit ada juta-juta dalam poket. Tak pakai. Simpan dalam peti. Rupanya buruk tu lah. Mesti baik tak makan nenek. Bila pakai tu baru. Main milik. Itu ilmu dia, dia hidup dengan amal. Dan amal ni amal apa kita nak macam ni? Inilah amal iman. Amal nazar. Amal nazar ni paling mahal dalam hidup kita. Amal solat pun, solat tak ada nazar, solat tak ada apa. Kosong. Ya betul kan? Amal yang menyebabkan mahal kita ni, amal iman ni. Bukanlah maksudnya tak payah amal semayang tu. Siapa dia ajak itu? Itu perkak, puak-puak batin. Batilah. Palsu. Ahli makrifat palsu. Merepek. Meriput. Itulah bahasa dia. Sesat. Siapa? Sampai duk rasa duk alam makrifat. Sampai tak buat syariat. Nak isi, tak mau kulit. Isi tak ada kulit tu ti. Saya ngaji tu betul ayat Tok Guru kan tu. Apa dia benda yang ada isi tak ada kulit? Apa? Semua ada kulit. Kita beli apa-apa ada kotak. Semua ada kotak. Buah pun ada bungkus. Badan kita ada kulit. Okay. Apa benda yang isi yang tak ada kulit? Tak ya. Buah ada kulit. Senipi-nipi buah semua ada kulit. Buah apa? Apple ada kulit. Buah janggut ada kulit. Apa benda yang isi tak ada kulit? Taik lah, taik mana ada kulit. Jadi maksudnya siapa duk faham, tak nak isi, tak nak kulit, hanya ambil isi, taik. Nak pergi faham itu, bagi mudah faham. Ada tu guru sebut lagi, yang tu saya tahu sebut, malu satu lagi tu. Tapi ada orang biasa dengar, nanti sembang lain nak tu. Oh dia, yang tu lagi kasar, dengar. Kita dengar, kuduh lah. Ni pasal masuk live ni, saya segar lagi nak sebut. Tak masuk live, saya sebut lah. Tak ada kulit kat tu kan. Ada orang boleh senyum tu, okey tak tu. Cukup. Yang tu tak payah syarah apa, orang cepat faham. Tak faham tu yang lain. Apa cerita ni? Kaedah kita nak tengok alam bawah pula. Jadi alam bawah ni apa? Tengok bumi. Tengok bumi apa? Ni asal kejadian aku. La ilaha illallah. Allah bagi jadi aku daripada tanah ni. Macam mana tanah boleh jadi aku? Tuan saya fikir beriman lah. Kalau nak fikir, kalau tak boleh. Ulama ajar nak fikir. Daripada tanah, tumbuh pokok. Tak payah hurai lah pokoknya macam mana. Padi, gandum, semua pada tanah. Daripada tanah ni, nanti
yang jadi kita ni, macam mana boleh jadi kita? Jadi pokok. Di pokok ni pula nanti ada binatang yang makan pokok kan. Dengan tu binatang ni boleh membesar. Binatang ni ada binatang makan binatang. Ha. Semua hasil dia adalah daripada bumi. Tumbuhan daripada bumi, binatang pun nak membesar daripada daripada tanah ke, daripada bumi ke. Ha. Cuma dia taklah daripada tanah terus jadi kita. Daripada tumbuhan, benda-benda tumbuhan dan haiwan makan, jadi dihadamkan jadi darah. Daripada darah jadi mani. Daripada air mani, nutfah, alaqah, mudghah, ni kita. Kecil-kecil-kecil sini besar, ni kita. With process, by process. Allah Ta'ala tak hajat pada proses. Ha, yang tu jadi kita. Oh. Dia bagi jadi gitu ya. Ha. Kalau tak ada pun iman dia. Tengok tanah, daripada tanah ni aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia boleh bagi jadi kita kun fayakun. Tapi bukan menyentuh pentadbiran Allah Taala. Dia tak buat dengan kun fayakun. Dia buat dengan sabab. Khalqan min ba'di khalqin. Satu kejadian lepas satu kejadian. Ha, ni kita. Daripada tanah Allah Taala jadikan aku. La ilaha illallah. Tajubnya. Hebatnya Allah Taala. Kita kayu nak potong, nak buat kerusi, meja pun tak boleh. Gaji pun lurus siap lah. Gaji herot juga. Tunggu tak boleh. Tunggu tak boleh betul. Macam mana Allah Ta'ala boleh tukar benda tak menyawa, pasyak, batu, tanah jadi kita. Boleh menyawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau macam ni kita dah buat kerja ahli tauhid dua, hari ni jadi ahli tauhid, jadi wali terus. Mustahil ke? Tak. Cuba tu lah. Bukan senang nak lawan nafsu tu. Kalau dia buat tu, pula tu bukan boleh sehari ya. Kalau tidak hari ni jadi wali, esok jadi kuali. Sikit bahasa tu. Boleh ke jadi? Boleh. Oh, mudah-mudahan tak lagi kita istiqomah tu. Ngaji tu. Itulah nak lajak cepat-cepat pun. Jaga pasal dia main jemur. Macam-macam. Pasal musuh kita banyak. Syaitan ada, iblis ada, nafsu. Musuh paling dekat yang kita nafsu lah. Dan nafsu tu kita sendiri. Ha, dia main jemur, dia main cemur. Ha, mula-mula tengah syok, baru duduk ngaji, baru buka tengok live, baru pelajar tengok kitab, tak apa lah. Ui, sonok. Baru apa hari? Kena dua minggu, lengoh. Kek lutut. Padan lah ngaji lima muka. Banyak dah ahli tauhid aku, aku kenal dah ni. Oh, kena tadi. Ulama kita sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tak ada apa lagi. Banyak benda lagi, banyak benda lagi. Tu nak minta apa? Yang tu isyarat Rasulullah. Ada sahabat minta tanya Rasulullah, apa amalan aku nak buat ni? Kata Rasulullah, kul amantu billahi summa istaqim. Sebut mengakulah aku beriman dengan Allah. Memang Allah bagi jadi kita. Kita daripada tanah dia bagi jadi. Allah bagi jadi aku. Lepas tu summa istaqim, istiqamah dengan akidah iman tu. Kita yang susah ni istiqamah. Kata kalau memang boleh istiqamah, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita istiqamah tu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu sebut dalam mata jaharah. Lepas tu dah tengok diri kita, tengok alam atas, tengok alam bawah, dapat apa? Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami. Artinya engkau dapatlah dengan menilik sekalian itu akan perbuatan tukang yang indah-indah perbuatannya. Jadi kita akan dapati creator yang create langit, diri kita ni, bumi ni, langit ni, macam mana perbuatan ni cukup indah, cantik. Quran mention dekat kita, kita pun tak reti ni, tapi Allah Taala kata ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu takkan dapat lihat daripada penciptaan Allah Ar-Rahmani min tafawut, daripada apa-apa yang tak seimbang, yang unbalance kan. Pasal Allah Taala jadikan semua balance, semua balance. Gajah badan dia besar, kaki dia besar. Kenapa dia ada apa, hidung panjang gitu, telinga dia besar, kulit dia berkedut. Oh, masya-Allah. Semua ada sebab-sebab dia.
Cuba nak kritik, nak kritik apa tengok ngejah. Ah, buat hidung ni panjang sangat itu ada ya. Mana anak kritik tu? Kenapa burung belatuk ni hidung ni mulut dia boleh tutup berlubang? Kenapa ayam macam ayam? Kenapa itik macam itik? Macam sedap. Kita tengok tu perfect. No complain. Tengok durian, durian. No complain tu. Tambah kalau kita telik tu macam mana? Kenapa durian berduri? Kenapa nyok tak ada duri? Sedangkan duduk di tempat tinggi. Macam apa? Fungsi saja nak sebut tang telik tu kan. Yang kata sunan badian kami ni. Durian pasal apa dia berduri? Pasal duri tu fungsi dia untuk nyah hentakkan. Satu durian kalau jatuh macam mana dia? Pasal apa dia boleh bunyi tu? Dia istilahnya itulah istilahnya fungsi duri tu untuk nyah hentakkan. Tuan-tuan kalau tak faham ni, tak faham saya nak suruh apa tuan eh? Memandah kan. Saya memandah lama tak memandah ni. Tak dan. Memandah PKP pun dia tak pergi memandah tak. Kedak saya nak mana kan. Apa saya nak cerita ni? Khasnya memandah ni saya tak mau cerita yang tradisional. Saya tak mau cerita yang recurve. Saya nak cerita yang compound bow tu. Yang ada tu. Tu compound bow. Yang tu power tu. Tarik mula-mula ketat. Sampai satu tempat dia kan release. Tu. Dia boleh less 80%. Kalau recurve tradisional tarik, makin tarik, makin tarik. Macam tu. Baik, bila dia punya fungsi macam tu, lagi apa? Dia ada alat dekat dia nanti untuk nyah hentakkan. Saya nak cerita nyah hentakkan tu. Bila dia punya riser dia tu, dia kita tarik tu, dia dia ada getah, ada rubber getah dekat dia tu. Kita tengok lah macam bodoh lah. Tapi fungsi dia untuk apa? Apa dia panggil? Nak serap untuk ambil hentakan tu. Dia nak absorb hentakan tu kan. Benda yang melanting kan. Tuh, kan. Dia boleh steady tu. Dia tak patah. Tak. Jadi antaranya dia bergetah. Sampai kan kita tengok panah. Kalau kita tak faham teori-teori hentakan getaran ni, kita tengok panah. Saya cerita recurve tu dah lah kan. Kau tengok nak panah. Betul? Hak panjang lah. Hak V belakang lah. Buat mendatang mah menyemak ya. Han tak kerti. Han tak duduk tempat tu. Han tak tahu lah. Bila pegang tu. Cuba tak ada tu. Gegar ni. Ha, bila ada hak tu. Kan? Rasa kosong lah ni. Relax. Pula tu ada hak tu dia panggil apa? Stabilize. Ni compound lah. Kan? Saya pakai hand ni, saya tak pakai yang ni kan. Tak faham sudah. Dengar. Saya nak cerita apa? Nyah hentakkan. Getah yang ada tu tengok macam bodoh eh. Tapi kalau buka buang getah tu. Saya nak cerita prinsip tu. Orang baru tahu. Allah Ta'ala buat durian. Teknologi nyah tetakan tu ada lah. Masya Allah. Hanya menggunakan prinsip duri. Dia kena ujung tu dia bawa dalam body dia. Pula tu kenapa durian berpangsa-pangsa? Siapa? Sama juga prinsip dia nyah hentakkan. Satu jatuh walaupun tinggi mana pokok durian. Buka macam mana? Kucing tidur. Itu istilah kan. Kucing tidur. Kalau buah tembikai itu tak makan tembikai lah kira. Lagi nyah hentakkan apa? Tengok buahnya. Kulit dia jatuh macam mana buahnya? Sama tak? Prinsip lain pula bukan guna duri. Apa? Sabut. Dia ada kulit luar, sabut, tempurung, isi. Tu kata kena ada kulit buah ada isi. Kalau nyok saja macam mana? Tak makan nyok lah kita. Dah lah tak makan nyok, basi lah tu. Satu orang ada isi saja tak ada kulit, basi.
Santan saja pagi perah, tentang masih ya. Tapi kalau ada kulit, setahun boleh simpan. Bukan saja setahun, tanam tumbuh. Ha, pasal apa? Kulit. Pasal ada kulit. Sikit tu sambil-sambil, puak-puak tu orang sikit herak kan. Apa nak sebut ni? Allah Ta'ala bagi jadi macam tu. Ingat saya, yang ni perkataan ni, ingat masa almarhum tunggu Jumaat Saman Gati. Saya dengan arwah Fatih Tok Guru ni rapat. Arwah Tok Guru pun dulu ambil antara jalan-jalan untuk ibadat tarikat ni, ambil daripada dia. Pernah sekali kenduri anak dia yang sulung tu panggil almarhum Tok Guru Haji Mat Saman Gati ni ceramah apa kami. Di pondok. Di ceramah tu lah dia jemput mai mengaji, dia orang sedan pergi mengaji kat dia sebulan. Tapi dalam ceramah tu dia ceramah ni umur banyak tapi cakap macam orang muda. Memang ahli pidato lah pasal dia. Dia imam paduka tuan lah. Dulu lah masa jawatan dia pegang. Apa saya nak sebut ni? Panggil pun panggil pak tuan ni lah. Apa saya nak sebut? Dia cerita macam ni. Kata dia Allah Ta'ala ni bijaknya Allah Ta'ala buat kata dia. Buah besar-besar, pokok dia, batang kecil-kecil. Buah pokok besar-besar, buah kecil-kecil. Boleh tak? Kalau pokok besar-besar, buah besar-besar, tak makanlah kita. Kalau buah tembikai tu duduk kat pokok durian, pecah liak lah kita, kata dia. Tak makan buah. Nasib baiklah Allah Ta'ala buat pokok tembikai ni, walau buah besar, tapi batang dia kecil. Dia hanya menjalar di tanah. Boleh kita makan tembikai. Dengar tu. Ya Allah. Ni kata ilmu nazar. Nazar. Bijaknya Allah Ta'ala cipta. Nak buat apa tu? Semua tu kamu akan dapat. Tajid bidihi sun'an badi'an kami. Pencipta yang sangat bijak. Ya Allah. Pokok pula, ada pokok yang buah dia macam kacang panjang. Dia ada selaput untuk panjat lah. Panjat. Apa lagi tu? Anggur pun sama agak. Dia boleh panjat lah. Tembikai tak panjat tau. Kalau tembikai panjat, untuh parah. Untuh parah. Muncul lah dia tak bagi pokok tembikai panjat. Kalau pokok tembikai panjat, pokok nyor pun tu bang. Berat oh tembikai. Apa saya nak cerita ni? Ini cerita tajid bidihi sun'an badi alaikum. Yang tu yang boleh cerita lah. Kenapa rambutan berbulu lah? Oh tu saya tak pandai. Tuan-tuan pandai syarah. Yang tu ya, ada benda yang kita tak reti, nak tak akul dengan dia. Kaedah beriman macam mana? Allah cipta padan lah. Nah, tu kita kena walaupun tak boleh tahu hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Itu prinsip. Tak ada lah engkau cipta ni ya Allah palsu. Tak ada. Semua ada hikmah. Satu kat badan kita ni. Yang mana tak boleh buang, jangan buang. Macam mana? Kita tak tahu apa hikmah. Jangan bulu yang kena buang, tak buang. Ni cukup janggut licin. Oh, siapa cukup nasib baik kena. Nasib baik. Angkat ketiak tu dia. Macam hutan hujan. Oh, apa? Hutan monsun tropika. Hutan hujan khatulistiwa. Tak faham. Dan yang lain, apa dia tu? Hutan hujan khatulistiwa. Kalau hutan tundra, hutan pokok tirus, kawasan salji tu tak apa juga. Tak faham sudah bahasa tu. Ni hutan hujan khatulistiwa, hutan Amazon tu. Oh dia janggut licin. Mana yang sepatutnya kena buang, buang. Jangan tak buang, jangan buang. Yang tu lah. Maksudnya apa? Dia yang cipta kita, dia tahu apa yang tak elok, apa yang elok. Tu kita. Siap. Itu janganlah aduk-gaduh nak tatu. Tak payah. Nak cerita apa? Yang tu yang kena ngaji syariat. Sebab syariat menyokong marifat. Yang tu aku pasal. Syariat memang untuk dapatkan tauhid ke Allah Ta'ala. Perjalanan di atas tauhid Allah Ta'ala mestilah panduan dia ikut panduan syariat Allah Ta'ala juga melalui Nabi SAW. Yang tu yang kalau orang dakwah marifat, langgar syariat, sepak puan parit. Ada baru ni, ada satu orang tu dia suruh saya tengok dalam YouTube. Ada nama apa?
Nur Mutiara. Oh, nama sedap. Nur Mutiara Makrifat. Tengoklah Ustaz. Dulu saya macam tengok, tapi tak tahu kata nama dia tu. Buka. Oh, dia cerita lah. Kita ni Indun. Faham lah saya Indun. Dia kata apa? Dia kata kita ni sebab terhijab Allah Ta'ala, pasal kita kotor. Allah Ta'ala bersih, dia suci. Kita pun kena suci. Jadi nak suci macam mana? Jangan suka makan bangkai. Jangan sampai tahap dia macam mana? Jangan makan binatang berdarah. Oh, ni ajaran siapa? Takkanlah nak suci diri tak makan binatang berdarah. Darah macam tu lah. Ni kaedah siapa? Macam kaedah Buddha. Kaedah tu saya kata kalau macam tu, tanya bagi soalan korban. Korban tu nak sembelih apa pak? Mau sembelih tembikai, sembelih durian, atau mau sembelih lembu atau kambing? Merepek lah. Cerah merepek kan? Ada pula kaedah nak bersih diri dengan tak makan benda berdarah. Tak nak makan sudahlah. Tapi bukan itu syariat. Bukan itu syariat. Jangan pula kata nak bersih diri, tak usah kahwin. Siapa? Kahwin ni benda kotor, ikut nafsu. Ada pula. Itu potong buang kalau tu. Kerat pergi anjin. Kasar lu ayat tu. Itu pun ada guru saya mulut macam tu kan. Saya ni mulut ni masih ada guru yang cakap itu. Lekat kan saya. Bubuh buruk saya sama tuan-tuan tak kenal guru saya sama. Diam lah. Saya nak diam. Saya bukan nak buruk guru. Biar buruk saya sama. Dia kata kerat buang. Allah Ta'ala buat itu tak ada manfaat. Ada tu. Tak ada buang tu nak beranak tu nak. Takkan yang tu menyebabkan kita kotor. Kotor tu hang salah guna. Tu kotor. Makan benda tak boleh makan, itu kotor. Bukan kotor ni makan benda berdarah. Berdarah maksudnya makan binatang kotor. Kahwin kotor. Itu jadi sama yang budak tak kahwin. Siapa dia ajak ke tu? Oh, marang sikit lah semua tu. Apa syariat dia ajak ni syariat apa? Dia kata itu cara untuk menyucikan diri. Satu kita kotor. Sucikan diri ni kenapa? Jangan cinta dunia. Bagus juga tu. Duit kita korban. Bagi dia. Oh, orang yang dia ikut dia pun, orang pun tak faham kan? Dia dah terpedaya. Dia pun kotor dulu, dia pun faham. Dia banyak maksiat tu saku lah. Tapi di atas kata-kata tu adalah terkesan kan dia. Dia pun tahu, oh ni lah guru syekh. Bagus boleh bawa aku jalan yang baik. Begini, suci bersih. Itu tambah dosa, tak semayang. Begini. Cara nak suci macam mana? Kena bersih diri. Okey, jangan makan benda berdaging, puasa lah apa-apa. Kemudian harta kita, jangan cinta harta. Semua jalan pada Allah Ta'ala. Bagi saya tahu macam mana nak guna. Oh, habis. Jual tanah, jual yang rumah. Apa ni? Duduk rumah sewa ya. Masa apa? Bagi kat syekh ni. Syekh ni macam mana? Pening macam tu. Antaranya pening macam tu. Kalau bagi kat syekh betul, macam mana sahabat bagi kat Rasulullah. Alhamdulillah. Silakan. Dan dia bawa pun jalan betul. Dia taklah kata tak sama makan daging, tak sama nikah. Tak nak. Yang ni merepet tu masalah. Nisbah korban hantar memang betul. Sahabat korban segala-galanya. Jiwa raga kan. Untuk Rasulullah, untuk Allah Ta'ala. Jalan dia bagi betul. Bukanlah maksudnya menafikan ada korban hantar kan. Tapi yang tengok dia ajar apa. Dah dia dapat harta, dia buat apa. Itu kan. Satu kita pun kalau guru yang kita bagi kan, kita tak risau langsung nak bagi. Kita tengok memang bukan untuk kepentingan dia. Dia buat ni untuk apa? Rumah dia kita masuk, tak ada apa. Saya pergi rumah Patih, rumah dia besar, anak ramai. Allah tahu, saya duduk dengan jika tadi pun anak dia ramai. Tentu-tentu rumah dia ada apa? Kosong. Ada kitab, dapur. Alah, bahasa saya kosong. Tuan-tuan main dalam rumah saya. Macam gudang. Gudang tu pun macam-macam lah kan. Nak jauhnya. Tok guru dia tu yang saya kalau kenal guru, aku kenal. Memang hang guru. Baik, mari. Mari tu siapa? Memang hang guru. Allahu Akbar. Ni kata, kita tu kena duduk bawah pimpinan guru-guru yang macam tu. Oh, baik. Masya Allah.
Dengan tu bahawa kita ada akal, bahawa kita nak peti jalan tu. Jadi asal kita nak bicara ni, ha ni. Nasir nak sebut apa Allah Taala buat, semua dapat pertukangan indah. Sebut tadi tembikai, doyan, ha, yang mana tak tahu tu wajib je iman, mesti ada hikmah, ada rahsia. Tak tahu atau Allah cipta. Oi, indah. Boleh ada bulu ke rambutan. Tengok pulasan lain pula, bulu pendek pula. Nangka lain, cepedak lain. Ish, ish, ish. La ilaha illallah. Tujuan dia bagi faham sunaan badian kami. Biji cepedak sedap, biji nangka sedap, biji durian awak berdiah, ha? Mesti ada hikmah. Semalam saya dapat satu kongsi, satu ilmu. Apa dia? Cerita lalat. Bukan lalat biasa, Black Soldier. Lalat Black Soldier. Buat apa? Dia punya lava tu rupanya binatang makan. Dia untuk perebutan. Oh, panjang cerita tu. Saya cerita tu pula. Oh, sampai orang buat bisnes jual dia, buat baja. Tak tahu. Nanti cerita lain. Semua cerita lain, cerita lain. Kita kalau benda busuk, lalat mayat. Ni ada sejenis lalat. Dia bukan suka benda busuk. Dia tak makan benda busuk. Dia tak makan benda kotor. Dia makan benda bersih. Nak, cuma dia kalau dia duduk satu tempat, dia akan makan semua makanan tu. Dia akan mereput dan tak akan ada benda busuk kat dia. Oh, ada lalat macam tu. Ada. Dia panggil Black Soldier. Saya dapat buat. Dia buat ke? Ada? Dulu dah saya buat. Oh. Boleh bagi makan binatang, bagi makan ayam, dia punya lava dia. Oh, panjang cerita tu. Tak kena apa? Masya Allah. Orang taklah buat tak sia-sia. Saya ngaji dalam kitab memang ada sebut pun. Kata apa? Ada cerita dalam kitab tu. Belajar tak belajar tauhid lah. Dia belajar. Kata orang taklah buat tak pernah ada satu pun yang sia-sia. Untuk ada satu orang ni, anda murid ni, dalam duk dia belajar tu, kata Allah Ta'ala buat tak ada sia-sia. Dalam kehidupan seharian tu, antara yang diterpandang seekor kumbang. Kumbang yang ada kat tai lembu. Kalau kami bila hulu ke arwah batin tu disebut gabo. Gabo ni. Ha, kumbang yang ada kat tai lembu tu. Kumbang kulit keras, ya? Yang ada kulit kat tai lembu tu. Itu kumbang tek lembu, ada kumbang lah. Apa kumbang ni? Dia ada sampai pelikir tu. Tapi dia orang duk mengaji tu. Jadi kat orang tu, apa dia? Orang taklah balakan dia dengan satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit. Kulit ni, berkudir dia merebak. Saya sebut merebak, melomak lah. Merebak. Penuh, gatai. Jenuh cari ubat. Bertahun-tahun. Lama duk mengaji. Dia tak tahu lagi apa masalah dia sebenarnya. Tang kudus tu. Kemudian dipertemukan, ditakdirkan dengan Allah Taala, oleh Allah Taala bertemu dengan satu tabib. Tabib tengok je kulit dia ni. Oh, penyakit kamu sedang, eh? Ada ubat dia. Apa ubat dia? Tahu tak lembu? Ada kumbang kat tak lembu. Kumbang gabur. Ambil, masak dia, goreng. Ambil abu dia, tumbuk. Ambil abu dia, buang dalam minyak. Baca baca selawat dia kali. Sapu dia. Bertahun ni, kat 10 tahun lebih. Sapu dia. Sembuh. Buat. Sekali sembuh lah. Sekali sapu lah. Baik tu kulit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma khalaqta hadza batila. Allah Taala kerana dia bagi kita bukan ilmu yakin, ainul yakin dia bagi pasal macam tu. Kena kat kita. Bila kita rasa benda ni apa rupanya, astagfirullah. Mesti ada, aku tak tahu nak sebut prinsip tu lah. Tu kita tak kena apa hikmah, jangan pelekeh makhluk Allah Taala bagi kita ni. Walaupun nampak ni buat apa orang gila buat semua yang katuk lagi mampu, eh, buang duk kacau orang tak, hang tak tahu hanya buat semak. Ada hikmah dia, ada rahsia dia. Orang gila tanggungjawab hang jaga jangan dia buat kacau gitu. Ni lalat ni apa, lalat ni hang jangan kata lalat ni apa-apa ni. Ada hikmah dia. Tak ada lalat penuh tai,
Yang tu saya kenci pun ayat tu, tu. Betul tu. Lalat tak ada penuh tai dalam dunia ni. Tai. Lalat ni lah jadi agen untuk menukarkan tai ni kepada baja. Tak ada lalat habis tau. Ni busuk je dia main. Tak ada lalat. Tak, dia punya lava tu tak ada. Tak ada orang kata apa fungsi untuk tukarkan. Untuk sekelkan balik. Tai ni jadi baja. Tanah ambil pakai ulit guna apa. Macam tu lah bahasa dia. Circulation untuk kehidupan kitaran orang taklah buat sistem bumi ni, orang taklah tak pernah buat dengan sia-sia. Semua ada hikmah belakang. Tak tahu, diam, dia tak bodoh kita. Iman kita macam mana? Iman wajib. Mesti ada hikmah dan rahsia. Ma khalaqta hadza batila. Itu disebut sebut tajid bihi sur'an badi alikam. Saya duk syarah itu. Tetapi kata dia, dengan dialah tetapi apa disebab kata ada pertolongan satu hal, lepas tu dah selesai itu kan edak lagi pasal takat tahu kata ni makhluk utukangan dia indah cantik lawa menakjubkan, belum selesai lagi nazar tu apa dia tetapi dengan dialah, dengan kita nazar ni dan tahu pertolongan ni terdiri tanda tidaknya dahulu dan baru adanya, baru adanya ini. Jadi dengan kita tengok ada pertukangan apa-apa ni, rumusan kita nak buat apa ni, mesti ada pencipta satu dan tidak dahulunya. Maksud tidak dahulu ni mustahil makhluk ni ada sedia kidam jadi sendiri, berdiri sendirinya, mustahil. Lagi dan barunya, dan kita faham makhluk ni baru, siapa duk ubah, saya hidup, saya mati, saya tak ada, ada besar, ada kecil, ada bentuk macam ni, ada bentuk macam ni, sentiasa berubah-ubah. Antara kesimpulan nazar ni apa dia, dia bukan kodim, dia berubah, dia tak jadi sendiri, dia tak berdiri sendiri dengan zat dia, bukan dia zat tu sendiri, makhluk tu sendiri buat dia, dan makhluk ni baru, mesti ada pencipta dia. Itu keputusan nazar yang nak diambil. Lepas tu wa kullu ma jazaa alaihi al-adamu alaihi qat an yastahilul kidamu. Ha ni rumusan dia tak nazar tu. Kalau tak reti hal lain nak pandai sebut lalat apa durian, durian apa nyok apa, kita tak pandai sekalipun, tak pernah pula pendedahan ilmu-ilmu macam tu. Ha ambil ni apa dia? Tiap-tiap barang yang harus itu baru adanya. Wa kullu ma jazaa alaihi al-kidamu wa kullu ma jazaa alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilu al-kidamu. Setiap benda, setiap barang yang harus baru adanya daripada dahulu, nescaya mustahillah atasnya sedia sekali-kali. Cuba bahasa dia klasik dia kan. Kalau asal Arab tu apa maksud dia? Setiap yang boleh jadi tak ada. Pasal dia asal tak ada, lepas tu ada, akan jadi tak ada. Inilah nama dia baru, berubah-ubah. Yang inilah nama dia hadis. Makhluk semua hadis. Tadi pagi, ini dah duha, hari tengah hari, semalam Rabu, ni Khamis, esok Jumaat, pagi petang, lepas tu malam kan, tukar. Setiap detik berlalu dia. Tak ada kita duduk ni jam tak berjalan, tak ada. Matahari tak bergerak, tak ada. Mesti sentiasa berlaku perubahan, mesti ada pergerakan. Bahkan satu, semua makhluk tak ada yang pegun, semuanya mutahari, semua bergerak. Bumi, bulan, matahari, cakrawala, semua bergerak. Galaksi-galaksi, namanya apa? Galaksi Bima Sakti, semua tu semua bergerak. Tak ada satu pun yang pegun. Bila bergerak ni apa faham? Semua makhluk, makhluk, makhluk baharu, 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 mustahil kidam. Ha, nak kesimpulan tu. Bila mustahil kidam, siapa kidam? Allah saja kidam. Masih Allah, makhluk ni semua baru. Ha, tu antara kesimpulan. Kesimpulan nazar. Ha, tu dia kata, makhluk setiap-tiap barang yang harus baharu adanya, setiap benda yang memang harus ada. Harus ada maksudnya apa? Dia boleh jadi ada, boleh tak ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Ada boleh jadi tak ada. Ha, tu maksudnya harus dan baharu ada. Dan dia harus baru ada daripada dahulunya, daripada dulu sampai sekarang. Inilah hal dia. Apa dia? Dia baru ada.
dan dah baru-baru lagi, berubah lagi, baru lagi, berubah lagi. Antara mana baru tu, berubah adanya. Tu antara huraian baru. Antara baru mana baru ni, berubah-rubah. Ha, tu bahasa lain untuk, orang kata apa, bagi masuk hati apa yang kata baru tu. Baru ni kullu ma yataghayyar. Setiap apa yang nama berubah ni adalah baru. Kita baru. Kalau tadi lapak ni kenyang, tadi kenyang ni lapak balik. Tadi mengantuk ni tak mengantuk. Tadi tak mengantuk ni mengantuk. Tukar-tukar tu. Tadi tak faham ni faham, ni faham dia tak faham. Ha, tadi reti ni tak reti. Macam tu kan, macam tu kan. Ha, ni panas, sejuk. Ha, sentiasa ada berubah. Jadi nak kata apa? Setiap yang baru, setiap yang ubah ni mustahil qadim. Mustahil qadim sekali-kali. Jadi kesimpulannya apa? Semua makhluk yang berubah ni, makhluk selain pada Allah Ta'ala, semuanya mustahil kidam. Tu siapa kidam? Allah jua. Maksudnya Allah jua ilah. Makhluk bukan ilah. Makhluk semua berubah, makhluk semua baru, makhluk sentiasa dalam keadaan mutaghayyir. Makhluk mustahil kidam. Bila makhluk mustahil kidam, hak kidam mesti ada. Allah, Allah jualah wajib wujud, Allah jualah zatul kidam. Itu dia punya kesimpulan daripada semua nazar. Orang kita dulu kecil, sekarang besar, baru aku ni. Siapa lagi besar? Allah yang besar. Dulu janggut semua hitam, ni putih lah, ni putih lah. Kenapa? Allah lagi jadi aku. Ni jangan dulu tak ada janggut, ni ada janggut. Ni Allah ya. Masing-masing semua berubah, 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 berubah. Berubah itu jangan risau masalah berubah tu. Tapi risau kalau tak kenal siapa yang berubah. Ha tu tu, dia macam sipil. Jadi macam mana boleh ada janggut? Macam mana boleh putih ni? La ilaha illallah. Alam ni alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Jadi yastahilu alaihil kidam. Al-kidamu huwa Allah. Antara sekali lalu kesimpulan lah. Itu kata dia, mustahil sedia sekali-kali pada makhluk. Baik. Kerana itulah hadis Nabi SAW. Okay. Yang tidak sebut hadis pula. Jadi, perkataan Syekh Ibrahim Al-Qarni tadi selesai tu. Rumusan tak mana? Tang tengok diri kita alam atas, alam bawah. Dengan ayat Quran yang kita bercakap sebelum ni. Dah hadis sebelum ni. Jadi balik-balik pada bicara kita, tahu mana? Masih masalah nazar. Nazar ni jalan untuk jadi makrifah. Sabda Nabi SAW, tafakkaru fi ala illahi wala tafakkaru fi zatillahi. Tu ya, 88 hadis umur ni banyak lah. Saya dah sebut, saya masih dah ingat dalam kepala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ni tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fi zatillah. Tu oh, tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fi khalqillah. Kata lama tafakkaru fi khalqillah. Oh, kalau hadis tak serupa, semak. Kaedah tertib ulama ajar macam mana? Au kama qala. Cukup. Selamat. Ha, itu saya ajarlah sekali lalu kan. Adab kita baca hadis. Tu tutup guru dulu di mana? Ni bertukar-bertukar ni macam apa? Tu mungkin ada istilah riwayat. Kita bukan ahli hadis. Tanyalah ahli hadis. Kalau hadis tu kata tak ada hadis, aku tak pakailah. Aku pakai tok guru aku. Ha, kata tak ada hadis. Macam ulama kita lebih percaya pada tok guru kita. Yang orang rujuk hadis ni pun tok guru dia orang kadang Google, dia percaya dengan Google lagi. Buh bimbang saya sangat. Google tu dia terhenti di atas siapa yang program dengan Google tu. Siapa yang buat apa? Soft copy dia kan. Soft copy kan. Siapa yang jadi programmer dia tu? Siapa dia? Itu Yahudi, bimbang Yahudi juga bagaimana dengan hadis. Ha. Tentu kita pegang ni dengan tok guru hidup, tok guru pula ambil riwayat, 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 riwayat mulut ke mulut, ke mulut ke mulut. Macam mana pun di atas mungkin ada khilaf riwayat apa nak selamat. Au kama qala. Jadi ada matan yang saya pegang ni disebut dengan tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fi zatillah. Ada matan sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi dua sebut tu memang macam kitab lama.
Artinya fikirkan oleh kamu, berfikirlah kamu. Bila sebut fikir ni, tafakkaru, fikir ni, fikir dengan istilah bahasa Arab, fikir sama dengan nazar. Nazar dan fikir makna yang sama. Jadi nazar apa dia? Tilik. Tilik dengan mana apa? Bukan tengok rupa, tapi tengok teknologi antaranya. Kalau sebut macam durian, kelapa ni, jangan tengok rupa. Rupa tengok tu memang nampaklah, tapi fikir teknologi. Sikit lagi kalau teknologi yang memang cerita dalam Quran, teknologi apa? Teknologi nak simpan, nak simpan tanaman, hasil tanaman. Kaedah nak simpan, Quran sebut dalam surah Yusuf tu, fazaru fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Betul. Fama hasadu, apa yang telah kamu tuai, fazaruhu fi sumbulihi, kamu biarkan dia tinggal kat tangkai dah. Cuma sebut dalam kita tu, dalam Quran, fama hasadtum, hasada ni bukan pakai mesin kering sampah kot ni yang hasilnya duduk atas lori, tinggal padi lah ni, itu tuai juga, tapi tuai tu bukan hasada. Hasada ni asal bahasa Arab, tuai tuai yang ambil padi dengan tangkai dia, yang dulu kaedah dia dengan ambil tu banting. Mengapa? Ketam. Ha, ketam padi. Kerat. Oh, ketam ada ketam macam tu. Ada agak ketam, tapi macam sabit tu panggil panggil ketam tak? Oh. Sebelum banting tu panggil mengat. Okey, siap. Okey, siap. Ketam lah tu kan. Ha. Macam ni ketam. Okey. Tapi nak cerita tu, fama hasadtum. Apa nak buat? Macam mana nak simpan lama? Fazaruhu fi sumbulih. Kan Nabi Yusuf berlaku kemarau, subur 7 tahun, kemarau 7 tahun. Macam mana boleh simpan hasil 7 tahun? Fazaruhu fi sumbulih. Biarkan dia duduk di tangkai. Illa qalila mimma ta'kulun, melainkan sikit yang kamu nak makan. Nak makan baru lerai ambil. Baik, masak. Dia boleh simpan. Sebut tu apa? Expired dia 7 tahun. Satu kurma tangkai dengan kurma madu. Kurma madu cepat expired, kurma tangkai tahan. Pasal apa? Duk di tangkai dia. Tambah jemur kering-kering dengan di di tangkai dia. Fazaruhu fi sumbulihi. Dia kata dalam Quran, ulama-ulama kita duk explore, masya-Allah. Apa Allah, dia yang buat makhluk, dialah tahu apa hal yang ada pada makhluk. Nak cerita apa tu? Masya-Allah. La ilaha illallah. Allah yang buat. Allah ajar macam mana nak gunakan makhluk yang dia buat. Masya-Allah. Mujurlah kita dapat semua tu. Baik. Jadi asal nak sebut nazar, nazar adalah fikir. Fikir nazar mana sama asal nak sebut tu. Satu kalau bahasa Arab sikit, nazara fakkara fakara, mana sama? Maksudnya bila nazar ni dia ialah at-tafakkur fi halil manzur. Kalau fakara dia ialah juga at-tafakkur fi halil manzur. Maksudnya ada kita berfikir apa teknologi pada benda yang dilihat. Macam ni kita tengok kamera ni, tengok saja. Takkan tengok saja. Uish. Ni. Ha. Kadang saya sebut stand contoh. Tengok tripod dia sudah. Mahal ni. Dia bukan tengok saja, dia tengok tu dia boleh nilai. Selalu orang duk pakai pesat tu lah. Ni pesat ni. Ni mahal ni. Cari biasa kedai tak jumpa ni. Macam tu. Kita tengok skrin, mulai tahu tengok skrin selalu kabur. Ni ish. Cantik skrin lah. Tengok walaupun kecil, lawa. Dia punya gambar very sharp. Ah tu, nazar. Tu nama nazar. Kau tak nazar tengok. Handset. Sikit-sikit. Yeah. Nazar ni yang tengok semut. Tengok semut. Nazar macam mana? Kita tengok dia jumpa, kita tabuk makanan. Lagi dia panggil. Kita tak dengar bunyi pun. Lagi kawan dia panggil.
Abdul Nazor. La ilaha illallah. Tak ada tiang Selcom, DG apa ke. Tak ada mesej ke. Tapi sampai. Dia interaksi pakai apa? Masya-Allah. La haula. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini kefiat kita untuk dapat tauhid. Ini yang kata arafa nafsahu, arafa rabbahu. Disebut dalam matan tu arafa nafsahu siapa? Besar hari kat diri kita. Kalau kita dengan apa kita belajar ni, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa khalqahu arafa rabbahu. Siapa kenal makhluk boleh kenal Allah Taala. Faham makhluk juga ada sebut dia apa? Apa tadi saya tadi? Siapa yang kenal makhluk di alam atas, alam bawah akan kenal Allah Taala. Tak mana kenal makhluk ni? Baharu, mustahil qadim, sentiasa berubah. Yang qadim Allah. Ha tu, arafa rabbahu. Nah itu kefiat nazar, kefiat fikir. Baik. Inilah kata Imam Sanusi. Lepas tu mufid kan, mufid. Tu apa? Mufid apa? Ada ya. Inilah kata Imam Sanusi, mufid syarah Ummul Barahin. Mungkin ada kitab tu, saya banyak ada tak pengetahuan cukup. Mungkin ada nama besar disebut mufid ni syarah Ummul Barahin. Ummul Barahin memang Imam Sanusi. Ni syarah Ummul Barahin. Jadi syarah yang disyarahkan oleh Imam Sanusi dia. Mungkin kot. Pasal perkataan tu menunjukkan maksudnya tu. Saya tak ada kitab ni. Mungkin nama kitab tu mufid berkata oleh Imam Sanusi, mufid syarah. Syarah bagi mata Ummul Barahin. Dia kata al-fi'lu huwal hadasu wa huwa atharun dallu ala arba'atin. Oh, tu lain dah. Dia akan sebut bab tu, masih bicara bab ni. Bab apa nazar? Cuma dia nak masuk nazar ni nak lebih memperhaluskan masalah nazar ni. Macam mana lagi kaifiat nazar untuk lebih teliti dengan nazar tu boleh kenal Allah Ta'ala. Jalan untuk arif Allah Ta'ala yang kita tak boleh kenal zat, tapi dengan tengok makhluk dibagi kita kaifiat fikir, kaifiat nazar ni boleh kenal Allah Ta'ala, insyaAllah. Dia nak bicara apa nanti? Bicara mengenai nama. Ada sekali lalu kita sebut dah pun awal kan, nama lagi sifat zat afal. Ha, dia akan faham, dia akan bicara situ. Setiap benda kita tengok nanti ada nama dia. Setiap benda nanti akan ada nama dia, ada sifat dia, ada zat dia, ada macam mana nak kait yang kepada pencipta. InsyaAllah kita sambung situlah nanti. Pasal baca tu sakit tergantung. Sambung insyaAllah. Ada soalan? Cerita apa? Tak habis. Oh tak habis ya dia. Oh sorry. Ingat, ingat ada jadual meh. Masih masuk cerita itik ni ya. Wah, terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang tu ada orang perhati tak perhati, ada orang dengar cerita ada tiga lah kan. Ini nak kutip sungguh sampai cerita monyet meh. Kera tak belalang. Dia lari pasal cerita telur itik dia tu kan. Okey. Terima kasih. Kera ni perangai dia. Dia memang tamak tu orang ni. Perangai kerak ni tamak. Monyet pun sama. Dia tamak. Antara benda dia makan tu, tu cerita telur itik dia tu, telur ayam. Itu antara benda dia makan belalang. Belalang. Saya ingat dia tunggu almarhum Raja Ghazali ni kata, kerak tangkap belalang ke mana? Nah, tengok dia berlakon. Dia tunjuk dengan dia tak syarah. Belalang lah dia tangkap tu. Apa dia? Tamak
Baik ni? Ujung-ujung? Habis lepas semua. Ha. Nak cerita pasal apa? Saya cerita tamak tadi. Ha? Nak kenal orang Ta'ala gila punya. Pukul satu pun tak boleh. Bak wujud pun tak boleh hadir lagi. Kerah tegap lalang. Kerah. Mesti kena kerah kita. Saya kena hak tu dulu. Pedih kena hak tu. Kerah kita. Kerah kita ni. Tadi. Pasal tamak. Padahal satu tu pun belum hadam lagi. Wujud pun belum hadam. Contoh saya sebut matahari dia. Tengok alam atas. Nak kenal bintang astronomi. Beli teropong nak tengok. Matahari pun tak boleh duduk kuasa Allah jadikan matahari untuk aku. Tak boleh. Tak payah beli astronomi. Yang bagi hadir tu Allah Ta'ala bagi jadi matahari. Siang tengok matahari. Malam tengok tanah. Tak apa matahari atas tengok matahari. Bawah tengok tanah. Aku daripada tanah Allah Ta'ala bagi jadi aku. Malam nak tengok apa? Tengok bini sudah lah. Buat apa? Aku makhluk, dia makhluk. Orang taklah jadikan dia untuk aku. Dia tolong masak. Dia tolong urus. Siapa urus sebenarnya? Allah. Tapi dia bagi melalui isteri. Melalui anak. Melalui tukang masak. Contoh. Melalui petani. Melalui nelayan. Melalui engineer. La ilaha illallah. Tu banyak kan? Tengok bini sudah lah. Tengok isteri apa? La ilaha illallah. Kenapa abang ni? La ilaha illallah. Kenapa abang ni pelik eh? Balik-balik jadi gini. La ilaha illallah. Kenapa abang? Allah Ta'ala bagi aku isteri ni. Masya Allah. Allah Ta'ala bagi pertolongan. Demi satu pertolongan. Demi pertolongan. Kalau tidak susah aku nak kena basuh kain. Ni balik lagi nak lambat kain ke dia. Ni basuh. Saya tak apa ni, orang tak faham dia sudah. Orang tengok, la ilaha illallah. La ilaha. Tinggal rumah pun yang ni selesai, yang ni selesai. Ada yang tak selesai, pergi selesai lah. Yang tak pakai pek dah. Kita punya kerja, kita buat lah kan. Tengok, ada benda yang kita punya kerja pun dia buat juga. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak lah. Alhamdulillah. Nak belajar apa? Belajar tengok tauhid tu. Tengok tengok satu lah. Atas tengok matahari. Nak cerita tu tadi lah. Yang cerita yang tengah dalam tu. Atas tengok matahari, bawah tengok tanah. Malam tengok bini dah. Buat tu je kah? Tampak lagi Anjizat. Itu nisbah tafakur kan. Nak saya bagi tu contoh lah satu. Fal yuqas malam yuqal satu. Tapi takut tu lah dia tamak sangat satu tak dapat. Yang tu. Itu tugasan lain apa? Zikir. Yang tu. Yang tu fikir tu apa? Dia fikir tak dapat tidak. Kena sertai zikir. Kalau tak ada zikir, dia tak boleh pergi ke Allah Ta'ala. Ya? Lenyap, habis. Fikir. Ajar fikirlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita. Jadi, habis cerita kerah dekat dalam dekat tu. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana. Mana? Min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha. Min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya rahmar rahimin. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. Ya, saya balik ini tu ada kuliah kat pondok apa yang hari malam Jumaat pun nak pergi tu ada masa malam Sabtu ada kat gerik. Jadi malam tu saya main sini kita sambung subuh Sabtu lah. Jadi ada masa panjang sikit lah. Subuh kita sambung ni 9.30 sampai 12.30 tu macam mana jadual selalu kita, saya kat sini hari Sabtu kita baca dia ulmurid dengan sulamut tadi insyaAllah.